Oke okay, semuanya, kali ini untuk dinamo yang digulung sudah masuk semuanya, jadi untuk output atau keluarnya ada 46, 6, 6 nanti masing-masing akan kita tes antara sambungan satu dengan yang lainnya, dan seperti itu, ini masuknya masih ada yang apa itu nonjol-nonjol. Besok kita bereskan agar bisa masuk di sini dan kita kasih penyekat dari bambu atau dari kayu juga bisa. Dan seperti ini. Ini yang pertama, awal yang kita masukkan, yang tengah ini yang kedua, dan yang paling ujung ini yang ketiga. Untuk sambungan yang star delta, ini kan posisi penyambungannya star delta. Mungkin anda, anda juga sudah tahu terhadapnya muatan delta untuk rangkaiannya seperti apa silahkan e, menyimak di Google atau mencari di Google. Pokoknya intinya sambungan di sini menggunakan sambungan tipe star delta yang menggunakan tiga kontaktor, oke? Okay. Dan untuk selanjutnya akan kita tali dan akan kita pasangi pembatas antara kawat satu dengan kawat yang lainnya maksudnya alur yang pertama dengan alur yang lainnya oke sampai jumpa di lain waktu dan sampai jumpa di kelanjutan penggulungan dinamo 3 pas 25 kw ya